Oke, kita kayaknya dikawal nih ya. Dikawal atau apa ini kita, boy? Ilah. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, WhatsApp, selamat datang kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi GTA DYOM Elite-nya. Dan di sini sekarang sudah ada yang nelpon, langsung kita angkat ya. Oke, dan bagi kalian yang belum subscribe, Catalina dong. Tiba-tiba nelpon, pik. Dibilang babi si Ucok. Langsung dimatiin. Kan celina krik pake segera. Langsung dimatiin oleh Ucok ya. Mantap Cok. Kayak gitu kan. Jadi langsung saja dimatiin. Jangan tunggu dia ngatain dulu gitu kan. Oke, pada hari ini kita nggak lagi mainkan misi si Wuzimu ya. Karena kita kemarin sudah mainkan misi si dia. Berarti hari ini kita bakal misi S ini nih. S ya. Berarti itu misi S nya ini kayaknya berhubungan dengan garasinya si Ucok yang kemarin itu ya. Udah berapa hari itu kita nggak mainin misi tentang itu ya. Oke, langsung saja kita kesana cekidot. Wait, bukan ternyata ya. Ini kita udah sampai nih di garasinya yang itu. Tapi ternyata bukan, boy. Oke, berarti kita bakal kesana saja ya guys. Ini ke arah S ini ya. Bah, ini ternyata misinya bukan ya. Si S ya, Catalina bukan S ya kan. S siapa ya? Lupa gue nih, sumpah dah lupa. Oh, misi yang ini kemarin. Misi yang driver ya kan. Oh, iya. Oke, kita driving school ini kemarin gitu kan. Oke, coba kita lihat lagi deh. Mana nih? Gimana nih nilai kita kemarin kan? Back to school. Oke, record skornya kita 90 kemarin ya. Terus ngapain lagi? Cobain lagi. Ya ilah. Oke, kita udah sampai di misi Wuzimu ya. Jadi kita akhirnya mainin misi Wuzimu juga gitu kan. Ternyata tadi itu bukan misi ya. Jadi itu kita dari awal lagi gitu belajar mobil ya. Waduh, gua males sekali gitu kan. Kan udah kemarin. Jadi gua skip saja tadi ya. Gua udah coba-coba sedikit, ternyata diulang lagi ya. Jadi kita bakal lanjutin aja. Ini lur ya. Sekarang beda lagi nih. Oke, kita dengerin dulu ya. Ih, si Limbat kemarin main game. We were followed here. The Danang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Oke, kita disuruh ngebawa mobil lagi ya. Tadi gua nggak lihat ya teksnya tuh apa aja gitu loh kesimpulannya. Padahal gua tadi nyalahin pendingin ruangan panas coy. Jadi kita ini langsung saja coba ya. Gua terakhir aja tadi ngelihat katanya si Ucok ini apabila kamu berhasil kamu mendapatkan reward katanya. Rewardnya apa? Duit atau apa atau rumah atau apapun itu. Kita langsung saja ya bawa mobilnya ini. Oke. Pokoknya tadi itu masih ada si Ranvali ya, Ranvali namanya kan. Oke, kita disuruh bawa mobil nih ya kan. Ternyata bisa main game ternyata ya, Bapak Limbat itu ya. Oke, itu bapaknya Limbat ya guys. Hohoi. Oke, kita langsung berangkat ini. Oke, berangkat. Oke, ini kita jangan sampai ketabrak-tabrak deh ya mobilnya ini. Kita usahakan. Iri. Tiba-tiba polisinya belok. Oke, ini kita usahakan mobilnya ini jangan sampai lecet ya. Karena ini mobilnya ini satu-satunya yang disuruh ini. Coba aja kita keluar, kita disuruh pakai mobil ini lagi buat kesana nih. Coba kita lihat dulu di map gitu kan, apa sejauh apa sih gitu kan. Wah, wanjay jauh banget. Wah, sampai ke sini guys. Berarti kita percepat aja lah ya, soalnya jauh banget ini boy. Perjalanannya coba lihat nih, sampai ke sini. Oke, kita bakal percepat saja deh ya. Oke. Okay.
Okay man, kita udah WD. Okay man. Wah, gue ketularan si Ucok ini kan bahasanya. Okay, kita udah sampai nih ya. Udah sampai di peternakannya. Ini peternakan atau apa sih? Ini kayak rumah terus ada kayu-kayu kayak gini ya, kayak perusahaan kayu atau apa ini ya. Oke, kita turun deh ya. Apa nih? Kita suruh apa? Mission Violet. You blew your couple. Hah? Oh, kenapa gagal? Kenapa gagal? Gua nggak tahu ini kenapa gagal atau mobilnya nggak boleh rusak atau apa ini kita rusak aja mobilnya guys sampai tangan Ucok berdarah. Oke guys, kita udah sampai lagi di sini dan ini dia nih mobilnya udah nggak nabrak sama sekali ya. Jadi kita langsung saja lah ya. Semoga misinya berhasil nih. Oke, alhamdulillah misinya berhasil, boy. Oke, tadi kita keluar dari mobilnya kalau nggak salah ya, itu yang gagalnya ya. Follow the checkpoint. Oke, kita kayaknya dikawal nih ya. Dikawal atau apa ini kita, boy? Ilah, bodoh lah. Ini kok kita malah ditembakin, gua kira dikawal awalnya, boy. Soalnya dia nggak nembak. Oke. Wah, mobilnya nih. Astaga, ini kalau gua bisa nembak, gua tembak nih dulu nih. Astaga, malam lagi. Sudah malam, kabut. Kayak gini lagi gitu kan. Jalannya nggak kelihatan sama sekali, guys. Sumpah. Itu ada mobil lagi, mobil siapa tuh? Jalan apa ini? Gelap banget, sumpah di gua gelap banget, guys. Kalau di kalian ya, kawan-kawan, mungkin lebih terang gitu kan. Kalau udah ke-record itu lebih terang gitu loh. Gua juga bingung gitu loh. Ini mungkin layar gua terlalu gelap. Astaga, deket banget ya dong. Please lah, jangan tembak bannya gitu loh. Jangan tembak ban. Kalau tembak ban sulit dah gua. Oke. Mau nembakin terus anjir. Baru kali ini loh, biasanya musuhnya nggak sesulit ini loh. Dia nembak mulu aja. Oke, tetap lurus jalan sini. Oke, ini dia. Oke, ini mobil kita harusnya juga dalam keadaan fit sudah ya, soalnya di jalan tadi gue hati-hati banget, boy. Gak nabrak sama sekali. Oke, udah di jalan aspal. Oke, di belakang udah juga nggak terlalu kelihatan ya. Aduh, kita disuruh belok. Cepet dong, woi. Ya gerak. Dia nggak mau mau minggir gitu loh. Cepunya ada di dia. Masa gue tabrak rusak nanti mobilnya karena damage, boy. Hati-hati gitu kan, jangan sampai kena damage. Oke. Ini dia, kita sudah sampai di sini. Kok muter ya? Kok gua bingung ini ya, jalannya muter. Ini jalan mana? Ada jalan atas atau jalan bawah deh kita. Gua bingung nih. Oke, benar ternyata ya. Balik lagi. Wah, anjir deket banget dong. Jangan ditembak, please. Udah setengah tuh darahnya. Mampus enggak tuh jatuh. Gua tabrak dari tadi juga enggak dua tabrak-tabrak ya. Ini lagi nih. Nah, mampus nggak tuh, ha? Wah, nggak kebalik dia, boy. Udah setengah nih darah mobil kita. Idah. Aduh, buset. Dan nih, gua nggak bisa nembak, sumpah. Dan nih, gua udah klik-klik, nggak bisa nembak, ya. Nggak bisa balas kita otomatis, ya. Oke, jadi kita langsung saja fokus ke jalanan. Fokus buat kita sampai. Ini udah hujan harinya, boy. Memang, ini musim hujan udah. Kok di GTA musim hujan juga, ya? Jangan sampai dikejar lagi nih kita nih. Oke, mereka masih ada di belakang. Dua orang lagi dong, nambah lagi. Tadi udah sisa satu motor aja lagi nih. Ini ngapain ada tabrakan segala gitu kan. Wah, jadi korban juga jadinya. Aduh. Oke, jadi kita nih udah sampai ke checkpoint selanjutnya. Semoga di sini nih titik sampainya nih. Oh, kayaknya sampai nih ya. Sampai nih, guys. Oke, ini dia. Sampai kita ya. Sampai cok, telepon cok. Oke, uji mo nih gua sudah sampai gitu kan. Mr. Johnson, Gappy, are you okay? Oke, ini Gappy. Siapa Gappy? Yeah, gue oke, okay, katanya. Mr. Ramfali, get alright? Yes, Woozie has taken him safety, thank you. Oke. Okay. I'll see you later, man. Oke, okay, si Woozie ngamanin si... itu, pokoknya ya. Halo? Decoy! It's Decoy! Betul, saya nggak tahu. Decoy, ini mobil. Oh, iya. Oh, iya. Gua akhirnya paham ya. Ini decoy ya. Ini mobilnya ini adalah buat pengalihan perhatian ya. Jadi mereka tadi nembak mobil ini dikira si Ranfali ada dalam mobil ini ya kan? Nah, oke, mantap sekali gua udah paham. Jadi mereka tadi mencari
si Ran Valley-nya gitu loh, bahwa Ran Valley-nya padahal masih di Uzimo ya kan, masih aman di sana, dan itu mereka memburu Ucok, makanya Ucok dari umpan hari ini ya. Kampret, kampretnya nanti siapa lagi nih apa? Hey Caesar, yeah, you leave a San Pedro, right? Ini ada misi lagi, ini bodo amat tidak. Wah, malas disuruh-suruh. Ya ini ya, sulit ya. Udah jauh ya, duitnya dikit. Oke, kita nih cari pemukiman dulu nih, harus nih hujan gitu kan, kemana nih kita nih? Oh, untung sini ada dekat buat nge-save ya. Oke, kita bakal menuju sana nih ya, untung ada yang dekat ya. Kalau enggak kita harus beli di mana juga nggak ada yang dibeli nih, coba kosong, nggak ada kota yang harus kita beli, yang bisa kita beli maksud gua ya. Oke, jadi kita, waduh, Ucok ini barbar gitu kan, Ucok yang malah dikejar gitu loh. Pas udah setengah hancur tadi baru, udah sampai ya malahan, udah sampai di situ jauh banget, baru mereka tahu, oh ini mobil pengalihan, yeah. Ucok, mantap Cok, penyamaran Ucok sangat handal gitu kan, jadi tidak kelihatan gitu kan. Ini mana nih tempat save-nya? Oh ini dia nih. Oke, kita save dulu ya guys. Oke ya kawan-kawan semuanya, sudah gua save ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan support gua terus di komentar sebanyak-banyaknya, dan juga like dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.